Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke teman-teman, sekarang kita di lahan semangka. Tapi kita tetap mau melihat jenis semangka yang pembelian. Tapi tetap ini punyanya Bapak Asmuni yang kemarin yang kita lihat semangka buahnya. Beliau juga menanam semangka pembelian dari PT SWAS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, yang kemarin kan kita lihat buat buah Pak ya. Ya. Sekarang ini semangka pembenihan ini Pak ya. Ya, mitra SWAS Panah Merah. Oh, berarti ikut SWAS Pak ya. Berarti banyak kan daerah panah sini memang banyak dari PT SWAS Pak ya. Pak, keunggulan dari jenengan nanam PT SWAS itu apa Pak? SWAS itu apa? Pencapaian hasilnya mungkin. Pencapaian hasilnya, rendemennya banyak. Terus dari perawatannya? Mungkin. Perawatan mudah dan keuangan lancar Pak ya. Positif lancar. Yang berarti seperti itu Pak ya, dari petani, karena petani cuma mengandalkan dari segi apa ya, pembayarannya yang pembayaran yang sangat gampang Pak ya. Ini berapa hektar ini Pak? Ini semua hampir satu hektar dengan tanaman berapa ribu Pak? Tanaman sekitar 6.000. Jadi ini harus dilakukan berapa orang sih Pak kalau perawatan? Kalau perawatan yang rutin itu 3 orang. 3 orang? 2 sampai 3 orang dari mungkin penyiraman Pak ya? Penyiraman dan penyemprotan. Terus dari polinasi Pak, itu membutuhkan berapa orang sih Pak? Polinasi itu ini hampir ada 20 lebih ya. 20 orang Pak ya. Tapi mungkin sepadan dengan hasilnya mungkin Pak ya. Ini tetap Pak ya, ini dibuahkan 2 sampai 3 juga Pak. Kalau ini paling banyak ya 2. Paling banyak 2, kadang ada yang 1, tapi besar-besar Pak ya. Yang besar itu satu. Oh, berarti teman-teman yang besar seperti ini memang satu teman-teman. Tapi kan kalau 2 itu tanggung, nggak bisa besar. Tapi hasilnya juga lumayan Pak ya. Ya, kalau masalah biji ya tetap pilih yang 2 tanggung itu lebih banyak. Mungkin faktornya apa Pak? Kalau 2-2 itu satu apa tuh, batang harus gemuk dan berarti intinya kita harus menjaga tanaman sebelum polinasi Pak ya. Jadi sebelum polinasi kita jaga, kita rawat agar bagus, nanti hasil waktu polinasi dia kuat untuk membesarkan buah Pak ya. Terus mungkin dari segi pupuk dasar itu sama nggak Pak sama buah Pak? Kalau pupuk dasar itu yang harus banyak itu SP-nya Pak ya. Memang SP tidak akan apa lepas dari semangka ini Pak ya. SP itu untuk membernahkan biji semangka itu. Oh, memberi apa ya, pupuk yang bagus. Ya, pakai Pak SP ya. Sama poska kasih ya. Itu. Ini usia berapa hari ini Pak? Ini ada 55 hari. Berarti nunggu panen itu usia berapa Pak? 1 minggu udah panen nih. Berarti 60-an. 60-an. 60. Kalau buah Pak? Kalau lebih panjang mungkin Pak ya. Sama, hampir sama. Cuma interval penyiraman sama pengobatannya yang berbeda mungkin Pak ya. Kalau pengobatan sama, cuma pemupukan beda. Kalau bibit itu pemupukannya N-nya harus dikurangi. N-nya harus jangan, dikurangi. Jangan kebanyakan N. Oh, gitu Pak. Itu menghambat apa? Pengaruh kepada biji. Oh, biji. Biji banyak yang apa? Yang putih-putih itu. Iya, ini dengan jaraknya berapa anu Pak? Berapa senti ini Pak? Penanamannya Pak? 45 sampai 50. Kalau buat buah kan 60 sampai 70 ya Pak? 70 sampai 80. Oh, bedanya jauh Pak ya. Terus ini memang apa ya Pak? Ikut pembenihan sudah berapa lama Pak? Ikut PT SWAS Pak? Hampir 5 tahun. Berarti sudah sangat lama Pak ya. Sudah mungkin sangat ahli dalam bidang semangka Pak ini Pak ya. Selain semangka apa menanam lain selain semangka ini Pak? Kadang dari SWAS. Kadang ya
kacang, daun timun. Memang kadang-kadang ada yang keluar seperti itu, kadang-kadang cuma semangka, Pak ya. Tapi ini dari hasil yang Bapak dapat selama ini ikut SW itu gimana? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah ada hasilnya, Pak. Ya. Biasanya jenengan itu apa itu menanam 1/4 hektar semangka seperti ini itu hasilnya berapa kilo? Ya kalau ke depan punya rezeki itu yang bisa bagus, Pak, 50 ya? Sampai 50 sampai 60 kilo, Pak ya. Dengan harga yang sangat bagus ya, Pak ya. Kalau ini kan enggak usah nunggu apa itu? Nunggu bulan-bulan tertentu apa sama seperti tanaman semangka buah, Pak. Beda kalau ini tanaman bagus, hasilnya banyak ya banyak hasilnya. Kalau semangka buah beda lagi ya, Pak. Beda. Buah banyak, kalau harganya pasar anjlok ya kita rugi juga, Pak, rugi. Ya. Harga bagus, kalau tanaman nggak bagus, kita juga rugi, Pak ya. Rugi. Karena memang biayanya sangat banyak, Pak ya. Perbedaan, Pak, biaya pembenihan sama pembuahan itu, Pak. Hampir sama. Hampir sama. Kalau lain orang kan lain teknis. Ya, memang beda-beda. Kayak yang kemarin sisirnya sama dari PT yang sama, tapi jenis besar-besarnya atau bagusnya itu beda, Pak ya. Untuk triknya, Pak, untuk bagus seperti ini gimana sih, Pak? Mungkin teman-teman ada yang pengin nanu obatnya, pupuknya. Kalau pembibitan itu sebenarnya yang harus dijaga daun, Pak ya. Daun agar tidak kena jamur ini. Seperti ini, Pak ya. Apa kresek, Pak ya? Ini daun itu. Antrak. Antrak ya. Terus tipsnya, Pak, kalau kita menanam semangka agar bagus seperti ini gimana, Pak? Penyemprotan terutama rutin, Pak ya. Kalau pemupukan, Pak? Pemupukan ini disiram 5 hari sekali. 5 hari sekali. Penyiraman 5 hari sekali kuat, Pak, ini, Pak? Kuat. Ini kan masa pembesaran buah ini, Pak ya. Nanti kalau sudah selesai polinasi ini cukup kecil. Jadi ya, berapa kali, Pak, dari polinasi itu, Pak? Cukup kecil, Pak. Maksimal 2 kali. 2 kali sudah. Kocornya berapa kali, Pak? Sudah gak kotor, Pak. Sudah gak kotor, pakai gejek sama siram tok, Pak ya. Gejek itu pakai apa biasanya, Pak? Pakai KCL, MPK Glower. MPK Glower sama? Sama SP. Berarti gak pakai kayak ZA ya, lagi, Pak ya? Kurang ya, di poskas sedikit. Poskas sedikit. Berarti cuma penutupan polinasi kita pupuk dengan gejek. Dan tidak seperti semangka buah yang terus kita pupuk sampai panen, Pak ya. Kalau konsumsi pupuk harus sampai panen, soalnya itu besarnya, Pak, besar. Ya. Kalau ini cuma menjaga biji, Pak ya. Biji. Kalau semangka buah menjaga buah agar bagus, Pak ya. Kalau kena penyakit kayak ulat dayak itu apa tipsnya, Pak? Kalau dulu itu pakai Brevaton. Kalau sekarang? Kalau sekarang saya ganti pakai Saporo. Saporo memang bagus ya. Saporo milik Jukis. Bagus, Pak ya, memang, Pak. Dan memang kalau kita menanam semangka, kita harus siap dengan harga untuk pembelian pupuk sama obat yang sangat mahal. Tapi sebanding dengan hasilnya yang seperti ini, Pak ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, memang. Bapak Asmu ini memang petani semangka dari tahun ke tahun. Jadi beliau ini memang menanam semangka pembinian juga SPS. Kadang buahnya juga SPS. Dan beliau ini memang sangat ibaratnya itu sangat senior dalam penanaman semangka. Mungkin teman-teman ingin tanya-tanya langsung ke sini, ya bisa ke daerah di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, tepatnya di Curah Sawah, Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.